Yo, Mr. and Mrs. kalian wajib download Faksi buatan komunitas modder-modder Discord Tabs. Nama Faksinya adalah Gubi Stadu. Stadu itu kepanjangan dari Super Totally Accurate Discord Ultimate ya. Alright, langsung aja kita lihat unit-unitnya. Ada banyak banget ya. Oke, okay. Yang pertama ada F2P, kemudian ada Mini Week. Wow, karena terus, matinya kedip ternyata coy. Wah, yang ini juga temanya samurai ya. Oke, mari kita lihat mereka bertarung. Let's go, ditembak langsung, ditangkis cuy. Langsung maju dia. Let's go, hati-hati. Wow. Wow, dia punya shuriken tempest juga cuy. Wobbler G, dialah seorang raja. Dia membawa pedang. Pakai dua tangan coy. Oke, kita mulai. Let's go, maju. Wow, ditendang dong. Haha, keren. Oke, apakah sang raja Wobbler G bisa menang? Ayo Wobbler. Ah, oh dia punya endres, bagus sekali. Oh, sang samurai kalah coy, buset. Karakter cewek bro, namanya lah Mini Mogeko. Oke, kita mulai, let's go. Kayak anime-anime, hati-hati. Wah, palanya ditendang. Oke, ditendang lagi, buset lah. Tenang, bisa dibalas ya. Oh, Wobbler G-nya kalah coy. Sang karakter anime menang. Slayer Knight, let's go. Karakternya lucu-lucu cuy, unyu-unyu, mungil ya. Oke, let's go. Tidak kena. Oh, kena ternyata. Serangan tipuan. Let's go. Oh, Slayer Knight kalah. Buset, jomblo. Ini kayaknya dari karakter Team Fortress ya. 2-2 ya, dengan karakter yang sama. Let's go. Oh, dia bisa kita angkis cuy. No, tenang-tenang. Dia punya endrange, maju Mogeko. Mereka reload, iya kenapa melompat. Dia menendang Mogeko, tapi Jolo yang kalah bro, buset. Wah, ada Grim Reaper. Oke, ini nggak sesuai sih sama Grim Reaper yang asli ya. Let's go, maju Grim Reaper. Wow, Grim Reaper memanggil meteor. Let's go. Wow, satu Mogeko kalah dan Grim Reaper menang. Akhirnya ini cewek dikalahinnya. Wih, keren cok. Wah, namanya adalah Breadstick Fumo. Oke, let's go. Oh, penyihir. Oke, dia bisa memanggilkan tengkorak-tengkorak. Let's go. Dan si Grim Reaper-nya saling membunuh kah? Oke, let's go. Grim Reaper darahnya tersisa setengah. Satu sudah tewas. Mr. and Mrs. Let's go. Dia mau kemana? Kabur. Wah, jangan kabur, bro. Oh my God. Ya, tidak. Grim Reaper kalah. Tidak tersentuh cuy. Mini Isakai, matanya berapi-api ya, warna biru. Let's go, sama-sama penyihir. Oh, dia menghindar. Oke, dan Fumo terkena petir-petir. Oke, let's go. Tapi dia kalah coy, ya ampun. Pemenang ya masih Fumo. Wow. Oke, Mini Google's Eye. Alright, let's go, let's go. Warnanya serba hitam ya, tapi dia senyum cuy. Let's go. Oh, di martil-martil. Ini curang cuy, si Fumo ini saling mengadu antara musuhnya gitu. Oke, dia lari. Mana coy? Woi, malah kabur. Astaga, balik-balik. Fumo kekuatannya curang banget itu. Wah, mereka tidak terkalahkan. Balik satu lawan satu. Di sini ada Mini Kal 141. Let's go tentara, maju. Oh, dia menembak. Oh, terkena coy. Let's go. Apakah dia bisa selamat? Maju. Ya elah, kalah juga bro. Kuat banget ini mah. Mini Matis. Tunggu, Matis kan nama modder ya. Iyalah, ini kan dari Discord cuy. Discord persatuan antara modder-modder Tabs ya. Let's go. Apa kekuatan Matis? What? Oh, dia bisa menghentikan pergerakan Fumo. Oke, okay. Dia punya efek sihir juga. Wow. Wow, OP coy Matis. Dia bisa menghindar. Buset. What the heck, man, banyak banget jurusnya. Oke, okay. Dan Fumo akhirnya dikalahkan. Wow. Keren coy, apakah ada gaming mafia? Nggak ada kan. Mini Rako. Wait, ini karakter apaan ya? Ya, bodo amat dah. Gila, langsung mulai aja. Let's go, mari kita lihat kekuatan dari dia. Oh, benar, burung. Dia mengeluarkan burung gagak dan mati langsung tewas seketika. Buset, ada Mini Skill Isu. Kenapa dia skill isu? Oke lah, kita mulai. Let's go, maju. Oh, main terobos aja, cuy. Gila. Wah, apakah dia bisa mengalahkan burung-burung? Buset, banyak banget burung ya, coy.
Wah, dia dikerumuni burung. Pasti kalah, cuy. Sudah jelas ya, Blue Victory. Oke, di sini ada Mini Tom. Panjang banget namanya, coy. Tom 20-15-12. Buset, kode prajurit berarti. Oke. Kenapa wajahnya begini? Mulutnya kita mulai. Let's go tembak. Oke. Waduh. Kena burungnya, cuy. Let's go. Come on. Ya, kalah sang prajurit. Wah, ini burungnya gigi banget. Mini Devour Sender ya. Kita pernah pakai vaksinnya buatan Devour Sender ya, misalnya. Let's go. Tapi darahnya dikit banget. Kok 900 ya? Lain daripada yang lain. Oke, let's go. Oh! Cepet banget, coy. What? Ada api-api. Merubah burung gagak menjadi tengkorak. Tadi bisa kalian lihat tuh. Berubah, coy. Burung gagak jadi manusia tengkorak. Buset, dikeroyok. Apakah Devour Sender bisa menang? Oke, let's go. Di mana sih itu? Siapa namanya? Lupa, coy, si burung-burung. Tidak tersentuh, buset. Ada Mini Chipper. Oke, wajahnya sangat sas sekali, senyum ya. Let's go. Apakah dia karakter yang berbahaya? Let's go. Oh, dia ternyata tukang racun. Membuat Devour Sender mabok-mabok. Let's go. Tapi siapa yang bakalan menang? Mari kita lihat. Oh, ternyata dia yang kalah, coy. Kecil banget teparaknya. Oke, lanjut. Oh, ada kucing, cuy. Kenapa dia bawa kucing? Mari kita lihat kekuatannya. Apakah dia bisa memanggil kucing-kucing? Let's go. Come on. Oh, ternyata itu kekuatannya. Bone match. Sakit, cuy. Buset. Oke. Okay. Azur Kyle. Ya, Mr. One juga pernah pakai fasenya Azur Kyle ya buatan dia, cuy. Let's go. Apakah dia bisa mengalahkan ini si penyihir tengkorak ini? Let's go. Oke, okay. Meledak. Ada bom. Oke, okay. Mengeluarkan bom. Let's go. Wah, belum mati, cuy. Ah, Azur Kyle kalah. Si pembawa kucing menang. Mini Pingu. Penguin kah? Oke, okay, mari kita lihat apakah dia bisa mengalahkan si pembawa kucing. Let's go. Oh, let's go. Wah, mati, coy. Penguinnya lemah banget. Ada Hambody. Oke, okay, bagi yang tidak tahu, Hambody adalah modder dari Indonesia, bro. Let's go, Hambody. Oke, okay, wow. Sakit banget, coy, si kucing. Buset, mati langsung. Apa yang terjadi? Kejen Lucas. Ya, Kejen adalah si pembuat map yang terkenal. Dan map ini buatan Kejen loh. Wow. Ya, kalian tidak sadar ya. Mr. Ron juga nggak sadar, coy. Let's go. Maju, siapa yang bakalan menang? Ya, yeah, let's go. Come on. Kejen sang satria. Maju, kalahkan si kucing-kucing. Come on. Waduh. Wow, bisa menang, coy. Kejen sangat kuat. Wede. Apa lu? Mau gue cucuk lu katanya. Ada Jojos. Z-nya 2. Oke, ini Mr. One tidak kenal ya. Let's go. Ayo Kejen. Wow. Dia melempar peluru, bro. Buset. Wow. Untung gak kena. Waduh, ditendang. Berbahaya sekali. Maju Kejen Ikuzo. Iya, yeah, berhasil. Mantap sekali. Yeay, yeay. Oke, okay, lanjut. Namanya adalah Just Matt, tapi dia memakai avatar Sans. Keren, coy, Sansnya. Dan di sini ada Plant vs Zombie. Woi, keren banget, coy. Oke, okay, kita mulai. Let's go. Wow, diterbangin. No. What? Ayo Kejen kalahkan dia. Dia memakai avatar Sans. Curang banget. Wah, diterbangin lagi. Buset. Oke, tenang. Ini Sun gak punya Gaster Blaster. Yeay, menang. Keren, keren. Ada Mini Egg 1, 2, 3. Iya, dia adalah telur. Telur ular, dinosaurus, ayam, burung. Gak tahu lah ya, kita mulai. Let's go. Apakah telur nanti ini bakalan menetas? Let's go. Oh, telurnya menggigit. Telur apa yang menggigit? Oke, ayo Kejen. Masa kamu kalah sama telur? Come on. Pecahin itu telur. Rebus dia. Ceplok. Dadar. Come on. Ah, woi, berhasil. Yeay. Udah awal ditendang. Oke, lanjut. Ada Mini Build dan dia adalah seorang keju. Let's go. Wow, tinjuan berapi. Buset. Pedes banget, coy. Oh my god, apakah Kejen bisa menang? Oh, bisa dong. GG banget. Namanya adalah Mini Slice dan dia membawa penggorengan. Oke, okay. Sambil tersenyum, let's go. Apakah Kejen bisa menang? Let's go. Wow, bisa ditangkis-tangkis ya pakai penggorengan. Let's go. Oke, okay, satu sudah kalah, coy. GG, Kejen menang lagi, coy. Mini Viper. Let's go, menembak-menembak. Come on, apakah Kejen bakalan kalah? Mari kita lihat. Oke, okay. Oh, satu Kejen di sebelah sini. Darahnya sudah tipis banget, sisa 9. Tapi dia bisa mengalahkan Viper. Let's go. Wow, kuat banget, cok.
Oke, berikutnya ada mini Sasha dan ini adalah pistol. Dan by the way kita pernah pakai juga mod buatan si Sasha ya. Misalnya, oke kita mulai, let's go. Wow, gila coy. Buset. Apakah Kenshin bisa bertahan? Oh my god, ditembak-tembak. Tembaknya hidup. Wah, Kenshin kalah bro. Kalah telak. Berikutnya ada Meme Lord dan dia memakai avatar Mario. Let's go, apakah dia bisa mengalahkan Sasha? Oh, langsung lompat ke atas. What? Oke, dengan tendangan berapinya, apakah dia bisa mengalahkan senjata-senjata ini? Nggak bisa. Senjatanya nggak ada yang kalah, cok. Semuanya hidup. Di sini sudah ada Zdrap. Namanya susah banget, coy. ZW Derp. Come on. Ayo, buset. Senjatanya susah banget dikalahin ya. Karena mereka banyak ya. Coba kalau mereka 3 lawan 3 atau 1 lawan 1. Pasti ini senjata kalah. Oke, let's go. Come on. Buset, sakit banget. Oh my god. Pertahanan yang bagus sekali dari Sasha ya. Oke, lanjut. Ada Slayer Knight. Oh, tadi kan udah ada Slayer Knight. Ini beda lagi ya. Mister tidak tahu, yang penting dia ada di situ. Let's go, kita mulai. Maju, langsung menerobos. Dan apakah Slayer Knight bisa mengalahkan senjata Sasha? Let's go. Oh, dibakar coy. Satu Slayer Knight udah tewas. Tersisa dua. Dan selesai. Ini senjata kuat banget. Berikutnya ada Potato Kentang. Let's go. Come on, tembak-tembak. Oh, sakit banget coy. Pistol ini gila, ngebers banget ya. Oke, ayo Potato, kalahkan dia. Oh my god, Potato reloadnya lama banget dah. Astaga, damage juga gak terasa coy. Kuat banget nih pistol, gila sekali. Oke, lanjut. Ada mini Za, namanya Za ya. Let's go. Oke, langsung maju saja tapi kalah langsung. What the heck man. Berikutnya ada Best Emoji. Oke, let's go, bawa pisau coy. Wow, Ikusa, maju emoji. Come on, kalahkan pistol. Oh my god, sakit cuy pistolnya. Mantap sekali. Let's go, satu sudah ditewaskan. Nice. Satu lagi. Akhirnya Sasha bisa dikalahkan. Oh tidak. No. Hampir. Best emoji. Padahal tadi udah hampir menang coy. Buset dah. Dan ini dia karakter terakhir, Mini Chaos All ya. Chaos All tidak asing lagi ya. Misalnya dia adalah modder types yang paling banyak subscribernya coy. Let's go. Maju. Langsung maju aja coy. Lari tapi ditembak sama Sasha. Tidak, Chaos All kalah loh Sasha. Gimana sih ini, buset dah. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, dan subscribe. Next kita bikin unit apa lagi, silahkan request di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye, dadah.